Moisturizer ya, cuci muka dong pastinya. Okay. Sekali-sekali bersihin. Ke dokter-dokter skincare itu, official. Ngangkat kulit mati lah. Musisi sekaligus penyanyi Ariel Noah memang kerap mencuri banyak perhatian. Selain memiliki paras yang sangat tampan, yang tak lekang oleh waktu, Ariel Noah juga memiliki pesona wajah yang awet muda, meski telah berusia 42 tahun. Tak heran, jika banyak sekali orang yang sangat penasaran dengan apa rahasia Ariel Noah. Dalam merawat wajahnya, yang sukses tetap terlihat awet muda, sampai saat ini. Seorang TikTokers, dengan nama akun @aires, terlihat mengunggah sebuah unggahan video. Memperlihatkan sebuah momen, saat dirinya bertemu dengan musisi Ariel Noah. TikTokers tersebut, terdengar langsung menanyakan kepada Ariel Noah, tentang skincare apa yang telah Ariel Noah gunakan, untuk merawat wajahnya selama ini. Ariel Noah mengungkapkan, jika dirinya hanya menggunakan sebuah moisturizer. Tak lupa juga, sabun pencuci muka, karena menurutnya itu adalah wajib. Dan yang terakhir adalah, facial wajah, yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati. Itu pun hanya dilakukannya sesekali saja, menurut Ariel Noah. Ariel Noah mengungkapkan, hanya itu rahasia perawatan wajahnya selama ini. Tidak disebutkan, apa merek, serta di mana tempat Ariel Noah melakukan perawatan wajahnya tersebut. Meski begitu, unggahan tersebut pun seketika viral, dan banyak mendapatkan beragam komentar. Banyak kalangan warganet yang penasaran dengan merek moisturizer apa yang Ariel Noah gunakan. Moisturizernya merek apa? Tanya salah satu netizen.